Tapi ni cerita anak beranak lah. Awak jangan bera-bera pula. Dia makan ni, makannya. Bismillah telan. Tapi baca doa minta berkat. Saya dulu pernah jadi kadi. Bukan kadi, kadi menggoh. Saya kadi. Saya kadi daerah Temeloh. Temeloh. Jadi, ada satu orang tua di Temeloh. Umur kat 100 tahun. Zaman dulu, umur kat 100 tahun ni rare. Sekarang ni biasa dah dengar orang 100 tahun. Tak ada masalah lah. Dah tak jadi pelik lah 100 tahun sekarang. Dulu 100 tahun ni rare lah. Jadi orang pun cerita, Tuan Kadi, ada satu orang tua umur kat 100. Kita kena ziarah dia. Dia ni, orang kata dia ni bela hantu raya. Ada yang kata dia ni Tok Wali. Dia sihat. Yang jadi menarik tu, dia tu sihat. Makan tak ada pantang. Dia kata, ah, menarik ni. Pergi tengok. Memang ya, sihat. Duduk tegak. Dia tak isap sigaret, dia isap rokok daun. Rokok daun. Dia gulung siap-siap buah lantin lah, orang kampung. Makan tak ada pantang. Kopi O tak ada masalah. Air batu dia minum. Tak ada masalah. Membujur lalu melintang batah lah. Tak ada hal. Jadi, dia kata, panggil dia Aki lah. Aki. Dengar kata Aki ni Tok Wali. Dia pun pandang saya. Saya ni Raja Wali. Saya kata begitulah. Macam mana ustaz pula Raja Wali? Sebab saya ni Kadi Temeloh. Kadi ni dia ketua segala wali hakim. Jadi saya raja segala wali hakim dekat Temeloh. Wah, ni ingatkan raja wali yang terbang tu, dia kata. Kata Aki, umur kat 100 tahun janganlah kedekut sangat. Apa ilmu? Share lah dengan anak cucu. Dia kata pertama sekali, makan ni kena jaga, dia kata. Tapi jangan sampai tak makan. Makan ni nombor satu. Ni saya share lah dengan tuan-tuan puan-puan ni untuk kita nak buka petanggang. Makan ni nombor satu, kata dia. Mesti doa minta berkat. Ni dia ajar. Jadi betul yang Nabi ajar doa tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Betul yang Nabi ajar. Ya Allah, turunkan berkat pada makanan ini. Aku tahu kalori dia 200, ya Allah. Tapi tolonglah berkatkan makanan ini. Soalannya begitulah. Kita nak makan kambing ke, sup benda ke, makanlah. Kita tahu ada risiko. Ya Allah, tolonglah turunkan berkat ini makanan. Itu saja. Lepas tu kedua, kata dia, sebelum menyuap, kena bercakap dulu dengan makanan. Ha, cakap. Perempuan, tuan-tuan, kan petang kena bercakap dengan makanan. Macam mana bercakap dengan makanan? Sebelum makan, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, katalah makan kambing. Eh, kambing aku makan kau, kau jangan makan aku. Amin. Makan. Ini petua. Petua tak ada dalam kitab. Try lah, maghrib kan try. Member ajak buffet, buffet yang 160 tu, takkan makan sikit, rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi merazak tanah kena mata. Eh, kambing aku makan kau, kau jangan makan aku. Bismillah. InsyaAllah, sehat. Kena bercakap makanan. Dia kata ada munasabahnya. Orang sekarang kata dia jatuh sakit, apa sebab? Pertama sekali bila makan, tak pernah minta berkat. Dia main doa, kalau doa buka puasa, doa buka puasa je kalau kita. Allahumma laka sumtu, bika amantu, ala rezeki kaputu, berhamati karamu, puak, terus suhaq. Minta lah berkat, awak dah lapar daripada pagi. Minta berkat. Lepas tu orang kita mulut terlupa. Tengok member bagi durian. Eh, makan durian. Oh, kolesterol. Ah, mulut tak jaga. Kolesterol. Minyak, lemak. Jangan begitu. Orang idah ikan patin. Oh, lemak banyak. Mulut kena jaga. Walaupun makanan tu kita tahu ada dia punya risiko, jangan mengata. Sebab dia rezeki. Rezeki ni dari Tuhan. Kalau kita mengata ke rezeki, macam kita mengata kepada yang memberi rezeki. Maka kalau tak nak, tak nak je. Jangan nak ngutuk-ngutuk makanan itu. Ini petua lah. Bolehlah tuan-tuan kongsi-kongsikan. Sebab kadang hidup kita ni, kalau terlampau jaga kesihatan pun, tak sihat juga. Makan je lah halang-halang dah tak sihat. Makan je. Ada orang kita, makan je tak hari-hari exercise. Dia ingat dengan exercise dia tu boleh panjang umur ke? Tak. Exercise tak panjangkan umur. Cuba kita banding ya. Arnab hari-hari melompat. Berapakah jangka hayat paling panjang seekor arnab? 9 tahun je. Mana ada arnab tak melompat? Arnab bukan macam kita tidur bawah meja. Tak. Dia memang dia hari-hari melompat. Tengok contoh lain. Kuda. Kuda hari-hari berlari. Mana ada kuda tak berlari?
Dia nak ke mana-mana, tak ada transportation, memang dia berlari. Tapi paling panjang umur kuda berapa jangka hayatnya? 25 tahun je. Monyet hari-hari bergayut. Tapi berapa jangka hayat monyet? 40 tahun sahaja. Tapi cuba tengok kura-kura. Kura-kura seumur hidup tak pernah buat apa-apa. Berapa umurnya? 150 tahun. Don't play-play. Oh. Kura-kura la ilah Allah, terhege-hegehnya lah. Panjang pula umur. Tuhan nak menunjukkan engkau exercise, jangan eksen sangat. Exercise petang-petang kau tak makan nasi, jogging petang-petang, lepas terawih jogging, lepas sahur jogging. Ingat banyak umur? Dah. Jangan sombong. Minta berkat je hidup ni. Ya Allah, bagi berkat je lah hidup aku ni. Ni ada yang tak makan nasi, la ilaha illallah. Tanya ngapa tak makan nasi? Takut gemuk. Fitnah. Adalah awak tak doa berkat, fitnah pula. Mengatakan nasi tu gemuk. Nasi tu tak salah apa. Orang ajak bufet Ramadan, nasi tak makan, makan lauk. Macam kucing. Oh, makan kucing. Ratah lauk. Mana di istilah ratah lauk? Kucing je ratah lauk. Manusia makan nasi. Ngapa tak makan? Gemuk. Apa bukti makan nasi jadi gemuk? Tak ada bukti. Tak ada bukti makan nasi jadi gemuk. Gajah sebiji nasi tak pernah makan gemuk. Mana datang gemuk gajah tu? Orang Jepun nasi tu makan naruji. Tak ada gemuk Jepun. Gemuk lagi orang putih yang makan kentang hari-hari tu. Baik, itu yang penting minta berkat. Itu antara contohlah keberkatan yang kita nak.